Jadi siapa yang mungkin bisa imamin sholat duluan di Masjid Akbar di United States of America itu, jadi bisa langsung ngeliding imamin gitu. Dan kebetulan jamaah di sana mungkin sangat interest dengan suara merdunya dari si Fatih ini gitu. Jadi itu yang membuat beliau jadi terkenal. Some fried noodles, I think, some chicken, but I'm waiting for tonight.